Yes, and that was Peter Pan. Ya, salah satu video klip favorit aku dari Indonesia. Keren loh itu, Chef. Yes, menghapus jejakmu ya. Itu keren banget karena menurut aku Ariel di situ berani banget beda bersama Dian Sastro. Oh, yeah. Wow. Dian Sastro, you can never go wrong untuk memilih Dian Sastro. I know. True. Oke, okay. Anyway, seperti yang tadi kita janji buat kalian, ada bintang tamu kita hari ini. Dan ini salah satu director video klip yang ternama banget. Please, ladies and gentlemen, give it up for Mas Victor. Hey. How are you? Sehat, sehat. Tegang amat, Mas. Santai ya. Jadi sini kita ada campaign ya, kayak director's campaign. Jadi banyak banget para director-director muda yang submit videonya ke kita. Dan sekarang Mas Victor akan memilih siapa yang terbaik, ya kan? Okay. Yes. Yes, tapi sebelumnya kita lihat dulu ini credential Mas Victor seperti apa sih? Check it out. Victor Sudiaminto merupakan salah satu director video klip muda di Indonesia. Pria yang biasa disapa Itol ini memulai karirnya pada tahun 2013. Itol menimba ilmu tentang director saat kuliah dan dengan praktik di lapangan. Karya pertamanya adalah video klip dari penyanyi Gideon Tanker yang berjudul Jesus. Come to me, oh Jesus. Sampai saat ini, director yang juga hobi bermain musik ini sudah menyutradari beberapa video klip dari musisi-musisi ternama. Antara lain, video klip Membiasakan Cinta dari Vidi Aldiano. Mana yang dusta, mana yang nyata, dari dekat. Mana yang dusta, mana yang nyata. Serta salam dari penyanyi reggae, Ras Muhammad. Cita-cita terbesar dari pria lulusan Universitas Mustopo ini adalah menjadi director video klip yang syuting di luar angkasa. Many projects yang sudah digarap sama Mas Victor, dan bagus-bagus semua hasilnya dari VD sampai dekat kemarin. Sekarang sibuk apa Mas Victor? Saya masih sibuk syutingnya, cuman syuting apa sekarang? Bagian iklan di distribusi aja. Oh, distribusi. Nah, cuman kesannya masih mau coba create lagi ini project buat video klip. Wow. Gua sih pengen nungguin lu membuat film on your own. Katanya waktu itu you guys almost had a project together. Almost. What happened? Almost. Ya, itu. Something happened. Oke, okay, berarti emang it has to happen one way or another. Udah mempertemukan lagi. Semoga ya, semoga kita ada film ya. Movie. I'll be your actor, you be my director. Secepatnya. Secepatnya. Alright. Nah, ini kita ada 5 yang terbaik nih ya, Mas Victor ya. Okay. Dan dari sini kita pengen Mas Victor milih satu di antara 5 itu. Tapi kita kasih lihat dulu ya teman-teman di luar sana, ini dia. Jadi Mas Victor, itu dia 5 yang sudah kita pilih. Ya. Hmm. Oke, kalau dari Mas Victor sendiri nih, kriterianya untuk memilih yang terbaik itu tuh seperti apa sih? Yang gue pilih adalah secara teknik benar, isi cerita dapet, konten lagu sama gambar sesuai, sama mencoba kreasi yang baru sih sebenarnya. Kalau konten lagu sama gambar nggak sesuai, itu bukannya itu kayak going out of the box ya, unik? No, maksud saya yang moodnya. Oh, moodnya, flow-nya sama lagunya. Flow-nya dapet, jadi itu sesuai yang menurut saya. Tapi kalau makanya kan dengan apa experience yang kita punya, bisa apa image bank yang kita ada kasarnya gitu. Oh, jadi sesuai, kita bisa nyari dari situ. Keren. Enak yang kita dapet feel-nya gitu. Iya. Dan dari 5 itu kira-kira dapat feel lah semuanya. Pilihan susah buat gue, cuman nggak susah, ya? Susah karena di sini mereka bersaing dengan 5 konsep yang berbeda. Aha. Kemudian mencoba mengeksplor dengan apa yang mereka punya, memaksimalkan yang minimalis. Tapi tadi gue udah lihat juga ya dari antara 5 itu gue juga bingung gimana. Cuman gue sih terus terang gue udah ada favoritnya sendiri.
Wow. Oh, me too. Saya ikut kamu aja deh. Nanti. Gue akan bilang favorit gue yang mana, dan langsung Mas Fitra pilih yang terbaik. Tapi di sini ada video klip yang keren banget. Jadi zaman sekarang, karena teknologi ini udah hebat banget. Kalian pernah nonton gak waktu itu ada MTV Europe Awards ya? Atau MTV, ya pokoknya somewhat an awards. Dimana kita bisa ngelihat satu venue dengan kamera 360. Jadi kita ngelihat live performance-nya, terus kita putar ngelihat penontonnya dari handphone kita sendiri. Dan sekarang video klip itu udah unik. Jadi pakai kamera 360. Yeah. Ini ada video klip Avicii yang judulnya Waiting for Love. Ya. Ini lagunya. Terus kita bisa muter-muter sendiri tuh, lihat enggak? Tuh. Terserah kita mau kayak gimana. Udah interaktif ya. Nih. Kita putar tuh. Tuh. Kita putar-putar kita bisa ngelihat. Tuh. Bisa ngelihat ke atas. Bisa ngeliat ke bawah, bisa ke kanan, bisa tuh. Kita bisa ngeliat kemana-mana, terserah kita. Itu seru banget ya. Dan emang zaman sekarang tuh everyone is doing that. Salah satunya tuh Taylor Swift. Emang begitu. Waktu ya? Itu dia juga bikin aplikasi nih mas. Ya. Itu namanya Blank Space Application. Terus? Abis itu dia bisa ngeliat ruangan tempat syutingnya dia. Keren ya. Kamu tahu kan Blank Space kan itu tau, kan pakai mansion gitu. Iya. Jadi bisa kelihatan semuanya gitu. Wow, 360. Bisa di YouTube lihat enggak apa harus di aplikasi? Harus di aplikasi ya, tapi. Wow, keren banget. Tapi juga ya ternyata Bjork itu tukang berantem. dia juga bikin salah satu video klip kayak gini 360. 360 video. Keren. Wow. You know what? I'll show you yang Avicii dulu biar kalian kalau belum tahu apa itu 360 video cam. Tapi ini enggak bisa di TV ya, guys. Harus on your smartphone. Karena kalau misalnya di TV berat juga kan. Enggak, tapi kita kasih tahu lagunya yang mana so you guys don't get the wrong song. Yes. Alright, ini dia Waiting for Love, Avicii.